seks dan gender. Seks adalah jenis kelamin. Seks adalah sifat biologis kita pada saat kita dilahirkan. Perempuan punya vagina, laki-laki punya penis. Sementara gender adalah konstruksi sosial yang membedakan antara peran perempuan sama peran laki-laki. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin setiap hari, pasti perempuan di antara kita pasti banyak mengalami kekerasan-kekerasan yang gak dialami sama teman-teman laki-laki. Itu kekerasan-kekerasan yang terjadi sama kita karena gender kita sebagai perempuan gitu. Kenapa dulu namanya kekerasan terhadap perempuan dan sekarang disebutnya kekerasan berbasis gender? Karena gak cuma perempuan aja yang mengalami, tapi bermacam-macam gender-gender yang juga termarginalkan. Nah, sekarang soal gender nih. Tadi yang Syira bilang, kita lahir udah langsung dikasih selimut berwarna pink. Sekarang kayaknya udah banyak rumah sakit yang gender neutral, tapi di Indonesia rata-rata masih kita dikasih selimut warna pink, warna laki-laki warna biru. Terus kemudian gedean dikit, laki-laki dan perempuan dibedakan lagi berdasarkan peran. Kalau diberiin mainan, kita perempuan diberiin boneka masak-masakan, sementara yang laki-laki diberikan mainan-mainan yang sifatnya lebih main keluar, entah apakah itu perang-perangan, gitar dan lain sebagainya gitu. Dan itu hal-hal yang memang membentuk kita sampai kita dewasa, sehingga terbentuklah pemisahan-pemisahan peran di antara laki-laki sama perempuan. Tapi aku gue nggak mau bilang kalau kemudian anak perempuan yang lahir jadi hal yang menyedihkan buat keluarganya, meskipun itu masih banyak banget terjadi di daerah-daerah lain selain Indonesia. Di Indonesia pun juga masih banyak, terutama di India, ketika anak perempuan yang lahir maka dianggap keluarga itu sial, terus kemudian aib. Bahkan ada, aku lupa nama daerahnya spesifiknya apa, tapi ketika bayi perempuan yang lahir maka langsung dibuang atau bahkan sampai dibunuh seperti itu. Tapi mayoritas kalau ada anak perempuan yang lahir, ih lucu banget, manis banget, cantik. Itu jadi sebenarnya dari situ, dari jenis kelamin, kita udah langsung ditempelkan dengan hal-hal stereotype perempuan seperti apa, laki-laki seperti apa. Laki-laki akan jadi jagoan, akan jadi pemimpin, akan jadi gagah, maco, seperti itu. Terus perempuan sebaliknya akan menjadi manis, lucu, imut-imut, cantik. Tuh, jadi dari jenis kelamin kemudian kita dibedakan sifat-sifatnya secara sosial gitu. Nah, itu dari, katakanlah, untuk dari sifat-sifatnya. Kemudian juga ada perbedaan yang diberikan sama kita. Ada nggak teman-teman yang tadi selain yang udah gue sebutkan gitu, selain dari misalnya tadi cantik, terus jagoan, selain itu ada nggak yang membedakan yang kita sama ini sehari-hari deh kita dengar tentang perempuan dan laki-laki? Okay, cowok jangan nangis. Ada lagi? Cewek harus bisa masak. Oke. Okay. Cewek nggak boleh panas-panasan. Masak kuyup nih. Ya, cewek nggak boleh panas-panasan. Berarti maksudnya supaya tetap terlihat cantik ya. Karena kalau misalnya, terawat. Karena kalau misalnya keringetan, lepek. Oh, nggak boleh hitam juga ya. Gimana dong, saya nggak bisa ngitungin badan loh, nyoba berkali-kali. Terus ada lagi selain itu? Harus kemayu. Cewek nggak boleh sekolah tinggi. Nggak boleh kuliah tinggi-tinggi. Nggak boleh pulang malam. Harus nikah cepet-cepet. Oke. Apa aja tadi? Kemayu. Oke, kemayu. Cepet nikah. Iya, cepet nikah. Apalagi? Perawan. Terus harus pakai rok.
harus pakai rok. Nggak boleh ngangkat. Oke. Terus yang buat cowok harus apa gitu? Cowok nggak boleh nangis. Cowok sebelah sini. Nggak boleh nangis. Terus? Harus kuat. Harus bisa main bola. Kalau misalnya nggak bisa naik motor, diketawain gitu ya. Dan bahkan kalau misalnya perempuan yang berpendidikan tinggi sekalipun gitu, dan dia sukses di dalam pekerjaannya, masih ada anggapan-anggapan bahwa dia harus menemukan jodoh atau suami yang lebih sukses lagi daripada dia. Nggak boleh kayak, loh kok suami lo gajinya lebih sedikit daripada lo, itu bisa dibilang sebagai sesuatu yang pahit dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dari yang tadi Shira mencoba untuk paparkan itu, kalau misalnya sebelum kita bicara tentang gender based violence, kita penting sekali untuk memahami gender itu apa sih. Gender itu ya ini yang memisahkan antara perempuan sama laki-laki berdasarkan peran-peran sosialnya. Kenapa ada kekerasan? Ya karena patriarki menempatkan peran-peran yang diberikan kepada laki-laki di atas derajatnya, di atas peran-peran yang diberikan kepada perempuan. Contohnya nih, misalnya menurut gue dokter sama suster itu kerjanya sama-sama berat, sama-sama jago menurut gue gitu. Tapi di satu sisi peran pelayanan itu biasanya dikasih ke perempuan ya, karena nurse itu biasanya perempuan. Meskipun kerjanya sama-sama berat dan sekarang kuliahnya sama-sama harus S1, tetap aja yang gajinya lebih tinggi adalah dokter gitu, dibandingkan dengan suster gitu. Ada juga istilah kayak, kerja apa bu? Oh saya cuma ibu rumah tangga gitu. Ada anggapan bahwa jadi ibu rumah tangga itu sesuatu yang harus diambil-ambilin dengan kata-kata harnya gitu. Seakan-akan itu sesuatu yang gak terhormat, sementara laki-laki punya profesi yang dia pencari nafkah, dan itu sesuatu yang harus dihormati. Nah itulah yang memang, tapi kita susah untuk keluar dari peran-peran ini karena memang ini terinternalisasi dari kita kecil gitu. Dari kecil kita dilahirkan dengan selimut pink dan selimut biru itu gitu kan. Kalau cowok suka warna pink, itu juga sesuatu yang dianggap memalukan. Bahkan warna pun bergender, dan gendernya itu berhierarki, ada tingkatnya gitu. Kayak kalau gue pakai baju warna biru ya nggak masalah, tapi kalau misalnya cowok pakai baju warna pink ya, atau bersifat feminin, itu juga sesuatu yang dianggap sebagai dia menurunkan derajatnya, dia sebagai laki-laki. Which is why kita mengatakan gender based violence, yang mana itu bukan hanya kekerasan terhadap perempuan, tapi juga teman-teman transgender, misalnya female to male atau male to female, terutama male to female transgender yang melepaskan kemaskulinitas dia dan mengadopsi femininitas, itu adalah sesuatu yang dianggap bahwa dia turun derajat. Nah, lu jadi laki-laki yang tingkatnya di atas, turun jadi perempuan gitu kan, sehingga mereka juga mengalami berbagai macam kekerasan karena si gender yang dia pilih gitu. Nah.